Eh, Prinsa, dari teman-teman idol yang udah pernah naik nih, kamu paling dekat sama siapa sih? Paling dekat, nah teman-teman dekat, cuma paling sering ngobrol mungkin sama Mahalini. Walaupun ya dibilang, karena dia sekarang sibuk banget kan, jadi kayak kita paling telepon gitu, belum sempat ketemu lagi sih sama ini. Mahalini, ayo kita ketemu. Ayo, Mahalini, jadwalin duet bareng Prinsa. Aduh, sial, sial, gitu. Bisa sama Mahalini tuh ngobrolin apa sih? Kemarin kan viral banget tuh di YouTube talknya Mahalini dan Prinsa ngomongin cinta beda agama, berat banget ya. Emang kalau kalian ketemu ngomongin yang deep talk kayak gitu ya? Mungkin karena kayak kita satu frekuensi sih. Aku sama Mahalini seneng banget untuk membahas sesuatu yang mungkin berat kata orang lain. Cuma menurut kita kayaknya gak apa-apa deh dibahas. Karena kan ya Mahalini juga sedang mengalami gitu kan. Jadi kayak suatu bahasan yang seru sih buat aku sama Mahalini. Kemarin juga sempat viral juga. Dipotong-potong di sosial media, di mana-mana. Tapi emang kalau ngobrol, Mahal ini tuh orangnya dewasa. Jadi kayak dia di bawah aku kan, cuman tuh aku ngerasa dia bisa mengimbangi.